Ya, kena sendiri. Nah kan, kalau kekencangan nggak kena. Weh, dua kali kena. Mati kan ya. Diaksud bawah atas ini bisa digunakan ketika Yo guys, balik lagi sama saya Kak Davi di game Free Fire Battleground lagi. Nah jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian sensitivitas yang cocok buat elite CS guys ya. Ini cocok buat one shot one kill pakai shotgun atau juga pakai woodpecker dan desert eagle. Intinya enak buat one shot one kill, enak buat main tekan, go style enak, mekanik output enak ya guys ya. Nah di sini aku bakalan coba buat B1 isian ya, 100 ribuan. Tadi match pertama udah kalah dan ini match kedua, ini rematch guys. Kalau kalah aku rungkat lagi nih. Kalau menang ya balik modal gitu guys. Nah lawanku adalah Sans, jadi kita langsung aja masuk ke in game nya ya. Nah pas di in game aku nggak facecam guys, karena aku mau mode jongkok, mode on gitu. Langsung aja lah, gak usah berbasa-basi lagi. Kita masuk ke in game nya karena di sini cuma openingnya aja ya guys ya. Oh ya, untuk DPI yang aku gunakan tinggi guys, yaitu adalah 640 ya guys ya. Langsung aja kita masuk ke in game-nya teman-teman. Nah guys, jadi langsung aja kita startkan aja guys ya. Jadi gue di sini lagi isian 100 ribuan nama Sansku ini ya guys ya. Yuk lah. Yang tadi kita skip aja guys, yang pertama tadi. Mohon maaf tuh. Ini pasti dia puter-puter. Tuh kan? Dia pasti nempel terus. Ambil posisi, pura-pura nembak. Nah, tuh kan? Udah kuduga. Makronya orang ini nih jago guys ya. Jadi ketika aku udah ngeluarin peluru, dia pasti ngeras. Ini bisa ini kita. Aku udah tahu cara main dia guys ya. Nunggu aja, jadi dia pasti bersembunyi dulu. Nanti kalau aku udah pusing nyari dia, pasti dia muncul tiba-tiba di belakang nih. Tuh kan? Ya, kena sendiri dia, guys. Kena skill karakternya dia sendiri ya, guys ya. Dia pakai skiller, ini kita harus hati-hati juga. Harus spam glow wall. Nah, ini kan Bentar dulu, Bang. Ya. Yang ngurung dia, guys. Bisa ini kita bantai nih. Boleh tekan kali ya. Bodoh amat. Tekan dulu, Bang. Lumayan loh 1 poin loh daripada kalah ya, guys ya. 100.000 ini, Bang. Oke, jadi ini pasti banyak yang komen, "Bang, jangan di-skip-skip, Bang. Full gameplay, Kak." Nah, ini full gameplay ya, guys ya. Kalian nih kalau tak kasih full gameplay buat B1 itu malah bosan, teman-teman. Karena gue di sini mainnya tuh terlalu santai gitu ya. Nggak langsung datang musuh ke depan gitu, nggak guys. Aku tuh pasti muter-muter dulu. Lihat musuhnya. Kalau musuhnya udah kira-kira pas baru aku tembak ya, guys ya. Untuk sensinya kita bahas nih. Sensinya buat glow wall cepat, glow wall kelincahan oke banget ya, guys ya. Tapi jangan lupa kalian aktifkan pakai tombol tembak kiri. Biarin makin fast respon. Nah, terus aim buat headshot gak usah ditanya, teman-teman. Diraksudnya pelan aja karena DPI tinggi nih. Bang, DPI berapa, Bang? 640. Tinggi, guys. Untuk Android. Yah, mati kita. Robos aja lah, anjing. Aduh, kurang kencang dikit. Ini kalau kekencangan, nah kan, kalau kekencangan nggak kena. Weh, dua kali kena emote shoot. Mental aman dek. Dua kali kena emote shoot dia. Iya kan? Ya kali guys. Kita kalah kan nggak mungkin. Ya sejujurnya match sebelum ini kalah sih guys. Kena 100.000. Makanya aku serius mode on ini, ben balik modal di matchnya. Jadi kalau isian emang kadang-kadang grogi, teman-teman ya. Deg-degan. Bukan grogi, apalagi kalau poin-poin kritis gitu. 5 sama atau 6 sama itu deg-degan parah, guys. Udahlah deg-degan kayak jempol tuh gemeter anjir. Walaupun aku biasa main epet, tapi kalau isiannya gede tuh deg-degan anjir. Oke, sabar. Santuy.
Aduh. Ya, ngeras-ngeras kita ambil jarak dikit ya. Aku cobain pakai Desert Eagle. Bang, kok glowwallmu gak cepet kayak dulu, bang? Terobos aja lah, anjing. Gak terbiasa guys ya sekarang ya. Gak kayak dulu, guys. Eh, kok gak ada anjing hilang, goblok. Sabar aja. Dia ngeras lagi. Ya, miss. Kocak. Mampus. Bisa-bisanya miss dia nembak kayak gitu. Untung aja guys ya. Hoki guys. Aduh, malah ke depan lagi kucok. Ya, dia ditekan. Ih anjing, sumpah di comeback cuy. Wah, main-main lu. Wah, minta gua kasih paham nih manusia ya. Sabarin cik bos. Ini aku mikir dulu nih gimana caranya. Apakah kita harus menggunakan jurus terlarang guys? Jurus terlarang menggunakan Desert Eagle guys ya. Senjata favorit auto one shoot one kill. Kalau kepepet kita pakai dah. Daripada di comeback cu. Woi, kena 200 ribu saya ini bang. Udah kalah tadi 73 atau 74 kalah aku. Yuk bisa yuk. Udah mulai deg-degan ini, mulai panas. Oh dia, oi, polos betul ngeras. Ih bisa ini Desert Eagle nih. Robos aja lah anjing. Iya, dia mau anin Skyler itu pasti. Dia mau ngeluarin Skyler buat ancurin glowwallku, tonton. Langsung hilang ya guys ya palanya ya. Simpelin cik bos. Ini Desert Eagle-in lagi aja. Ya nggak pecah. Oh iya aku punya Tatsuya guys. Ya, pusing kan lu sama, gue juga pusing bang. Mati kan lu bang. Ih, langsung balik modal guys. Balik modal lagi sih ya. Rematch terakhir ini, ayo please. Rematch terakhir ini. Kalau menang cuan, kalau kalah sedih juga ini. Udahlah, yang menang ini berarti kalau aku post cuma satu gameplay berarti aku kalah guys habis ini guys ya. Aduh. Terus ngedrag shot bawah atas itu kayak gini guys. Nih, drag shot bawah atas. Kejut. Dikejutkan, ya. Drag shot bawah atas ini bisa digunakan ketika kalian drag shot pas ngeras maju atau jump shot maju. Jump shot maju kalian bisa pakai teknik ini. Contohnya gini nih. Bawah atas. Atau ketika musuh diam, ini bakalan cocok banget. Atau ketika musuhnya ada di depan kalian, ini cocok banget, teman-teman. Lalu yang berikutnya ada drag shot membentuk huruf J atau drag shot J. Kayak gini ya. Dor. Nah, ketika musuh diam kalian drag shot J biasanya miss. Karena drag shot J ini cocoknya buat musuh yang lagi bergerak kayak gini. Atau ketika kalian lagi sama-sama gerak atau sama-sama gocek. Drag shot J bisa kalian lihat di handcam aku. Itu diarahkan memutar sedikit. Jadi nggak kejut bawah atas langsung.